Pertama kali punya jerawat pasti panik ya. Kok malah makin parah jerawatnya sampai pakai inilah pakai itu. Mungkin orang mandang orang yang jerawatan itu jorok. Oh, aku jadi pakai masker mulu karena aku malu. Selama 1 bulan akan dilakukan uji klinis untuk melihat manfaat dari penggunaan serum pada kulit yang berjerawat. Lalu hasilnya akan dievaluasi dengan berbagai instrumen. Karena ngilangin bekas jerawat juga, selang 3 hari tuh bekas jerawat udah mendingan. Aku bersyukur banget jerawat aku juga udah mendingan daripada sebelumnya. Saya sudah melihat sendiri bagaimana kulit yang berjerawat jadi lebih baik. Salicylic acid, niacinamide, dan vitamin C terbukti efisien dalam melawan jerawat dan mencerahkan nodanya. Seneng banget, bener-bener kayak bersyukur. Gue percaya diri nih gitu.